membalas dari jaksa, jangan jadi pengacara. Gila, tiba-tiba ada keadilan ini pantas teman-teman saya enggak mau. Ini melapor gara-gara ini. Gara-gara ini keadilan hancur. Melayani siapa? Rakyat mana? Rakyat mana? Si Doni membela satu orang gara-gara sudah dibayar. Video viral korban Doni Salmanan mengamuk di persidangan terkait dengan aplikasi Kuatax. Para korban mengamuk di persidangan lantaran Doni Salmanan dijatuhkan dengan hukuman yang ringan oleh majelis hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Doni Salmanan dan didenda sebanyak 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Dalam putusan hakim, hakim tak menyita aset kendaraan hingga rumah mewah milik Doni Salmanan. Hakim menganggap itu bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasalnya regulasi trading atau binary option disebut belum jelas. Hakim juga membebaskan Doni Salmanan dari tuntutan pembayaran ganti rugi restitusi kepada para korban aplikasi Kuatax dengan total mencapai 17 miliar rupiah. Hukuman ringan itu membuat para korban mengamuk. Korban terlihat sangat kecewa dengan hasil putusan hakim. Mereka meminta komisi yudisial mengusut semua perangkat persidangan yang membuat para korban saat ini menderita.